Selamat pagi Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat. Hari ini saya akan membagikan bagaimana cara SDN Merdua Tuban membuat persiapan untuk penerbitan SKL dan PPDB 2020-2021. Yang pertama, kita membuat website sederhana dari Google Site. Yang perlu kita siapkan adalah informasi. Di Google Site tersebut nanti akan kita rancang informasi umum tentang SDN Merdua Tuban, kemudian surat keterangan lulus ketika PPDB 2020-2021, dan yang keempat dokumentasi pelaksanaan pembelajaran di rumah. Kemudian Bapak Ibu, informasi umum SDN Merdua Tuban nanti yang saya akan tampilkan adalah tentang tujuan sekolah, visi dan misi sekolah, kemudian diupdate terus informasinya. Kemudian yang kedua, surat keterangan lulus SKL 2019-2020. Yang perlu kita siapkan adalah database hasil ujian siswa, link form untuk mengunduh SKL supaya siswa bisa mendapatkan surat keterangan lulus di emailnya pribadi. Kemudian yang ketiga, surat keterangan lulus SKL jika mereka tidak mengirimkan email maka akan kita kirimkan lewat WA. Yang ketiga adalah PPDB. Informasi tentang PPDB SDN Merdua Tuban dalam hari ini saya akan sampaikan juknis PPDB yang terbaru. Kemudian dua, cara upload dokumen, yaitu cara kita membuat file PDF untuk siap di-upload. Kemudian link cara melihat pengumuman penerimaan siswa baru nanti akan diberikan kemudian. Yang keempat adalah dokumentasi pelaksanaan pembelajaran di rumah. Yang pertama nanti akan mulai dari kelas 6 sampai kelas 1. Baiklah, demikian kita akan simak untuk pelaksanaan. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat. Hari ini saya akan memberikan laporan tentang bagaimana sekolah kami SD nomor 2 Tuban mempersiapkan diri untuk membuat surat keterangan lulus dan membuat PPDB secara online. Jadi sebelum kita membuat web di Google Site yang secara sederhana, kita perlu mempersiapkan diri apa saja yang perlu kita upload nanti. Yaitu yang pertama adalah kita mengerti caranya membuat website dengan sederhana. Nah, yang pertama, kita bisa masuk Google Site itu dengan dua cara. Kita bisa masuk melalui Google, di Google Search, kita ketik aja Google Site. Google Site, nah kita klik seperti itu. Kemudian kita sign in menggunakan akun yang kita punya, yaitu akun Gmail yang kita punya. Nah, kemudian daftar dan lanjutkan di sana. Cara yang kedua bisa juga melalui drive yang kita punya. Ya, kita masuk menggunakan drive. Nah, di sini ada tanda titik 9 sana, kita klik, kemudian kita masuk ke drive kita. Nah, karena saya sudah membuat Google Site saya, maka web saya sudah terbuat seperti ini. Nah, sangat sederhana sekali. Bahasanya sangat sederhana sekali. Nah, inilah tampilan web sekolah kami yang sangat sederhana di Google Site. Ada gambar peserta didik dan tenaga kependidikan di sekolah kami, kemudian ada logo SD 2 Tuban, kemudian ada alamat NNS dan NPSN, telepon dan emailnya. Ini sebagai covernya, sebagai home-nya. Nah, untuk memasukkan halaman berikutnya, kita bisa atur di pages ini. Nah, ini ada home, nanti kita atur ada halaman berikutnya. Berikutnya bisa juga kita insert. Oke, nah yang sudah saya buat adalah seperti ini. Nah, itu SD 2 Tuban, itu ada bab-babnya, ada visi misi, pengumuman kelulusan atau SKL, pendaftaran siswa baru, dan dokumentasi siswa belajar di rumah. Mari kita lihat satu persatu, visi misi.
Nah, ini visi misi SD 2 Tuban. Memang tampilannya sederhana sekali karena ini versi gratis. Kita nanti akan terus dikembangkan, terus ditambahkan dengan dokumentasi lain, misalnya prestasi sekolah, prestasi siswa, dan sebagainya. Kemudian, untuk melihat yang lain, kita bisa klik home lagi, kita klik pendaftaran siswa baru, atau pengumuman kelulusan. Nah, di pengumuman kelulusan ini, saya masih menunggu siswa mengirimkan emailnya untuk mengirim surat keterangan lulus otomatis ke email. Nah, tetapi saya sudah membuat uji coba. Saya sudah membuat uji coba, maka saya akan menunjuk kepada Bapak Ibu bagaimana nanti saya akan bekerja. Nah, ini saya klik insert, kemudian saya ke drive saya. Kemudian saya sudah siapkan folder yang berisi tentang database nilai siswa, kemudian juga database data kelulusan ya. Saya insertkan dulu apa saja yang ada di sana. Nah, ini contoh surat, ini contoh ini. Nah, ini contoh surat keterangan lulus. Saya insert di sana. Kemudian ada database ini. Saya insert aja semua. Ini saya undo dulu. Saya undo. Nah, berikutnya lebih baik saya insert semuanya satu folder saja, yaitu dari drive. Dari drive saya cari data kelulusan SI nomor 2 Tuban yang sudah saya siapkan. Nah, ini dia. Ini saya bawa ke sana. Nah, insert. Nah, untuk melihatnya kita bisa launch, open in new tab. Maka akan terlihat semua data yang sudah saya pesan. Nah, ini adalah surat keterangan lulus. Ini adalah contoh surat yang saya buat sebagai masternya. Kita buka. Nah, ini sudah ada. Kita tunggu sebentar. Nah, pemasangan logo ini kalau kita masukkan di tempat file di sini di bawah, maka dia akan rusak. Oleh karena itu, logo ini sebaiknya kita simpan sebagai gambar, kemudian kita insertkan di headernya, maka dia akan bagus seperti ini. Nah, ini caranya, sudah banyak yang memberi contoh caranya seperti ini, supaya nanti bisa link di database yang kita sudah punya. Ini adalah contoh surat keterangan lulusnya yang akan kita bagikan secara online, secara otomatis di email siswa. Nah, kemudian ini adalah database yang sudah kita kumpulkan dari respon siswa. Ternyata yang mengirim email baru 2 orang, karena baru kemarin saya kirimkan emailnya. Kita menunggu untuk nanti pas betul-betul kita umumkan, maka akan lengkap emailnya. Karena masih lama untuk SD, masih lama kita akan umumkan. Nah, ini adalah respon siswa baru 2 orang. Ini baru 2 orang. Kemudian ini di sheet 2 ini database yang kita punya, kemudian kita mergerkan dengan menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, untuk caranya sudah banyak kemarin dibahas di diklat kita. Nah, kemudian secara otomatis siswa yang sudah mengirimkan email nanti dia akan mendapatkan surat keterangan lulus untuk di-download di sana filenya. Tetapi bagi yang tidak mengirimkan email, maka secara otomatis filenya akan tersimpan di drive kita. Drive kita akan penuh nanti banyak kan. Ya. Contoh itu kita tutup saja. Ini sudah. Nah,
Ini contoh surat keterangan lulus yang sudah jadi, yang siswa tidak mengirimkan emailnya. Nah, sekarang sudah tadi yang tanda yang masternya tadi, sekarang sudah berubah jadi nama siswa. Nah, lengkap. Nih, nilainya ini tidak lulus ya. Nah, ini. Tapi ini masih draft, belum nilai yang sebenarnya. Ya, baiklah kita kembali ke web saya. Nah, ini sudah lengkap. Di sini saya tulis menunggu siswa mengirimkan email untuk mengirim surat keterangan lulus secara otomatis. Nah, itu tentang SKL-nya. Kemudian kita lanjut ke pendaftaran siswa baru. Nah, ini adalah link untuk siswa mendaftarkan diri. Nah, kita klik, kita cari apa betul itu. Nah, kita klik. Nah, ini adalah formnya. Nah, ternyata betul. Kita minta siswa untuk menuliskan nama lengkapnya, kemudian add filenya, formatnya PDF maksimal 1 mega, kemudian nama alamat lengkap sesuai KK dan upload KK asli nama orang tua. Kemudian submit. Berarti betul ini sudah. Nanti kita akan lanjutkan ke linkan ke Google Sheet. Itu. Nah, yang paling penting lagi adalah untuk PPDB ini adalah juknis, tetapi untuk SD masih berupa draft. Kita insertkan draftnya coba. Apakah sudah ada draftnya? Dan draftnya kita cari filenya draft. Kita cari coba draft. Nah, berikutnya kita insert draft dari PPDB tersebut, yaitu kita masuk ke drive. Karena saya baru-baru sini saja menguploadnya, saya cari reason, kemudian kita cari draft. Nah, draft. Nah, ini dia. Kemudian kita insert. Nah, draft ini berfungsi untuk siswa atau orang tua memahami bagaimana cara mendaftar. Kemudian yang kedua perlu kita insert lagi pengalaman saya tahun lalu bahwa siswa dan orang tua itu kesulitan untuk membuat file PDF. Maka saya buatkan tutorial untuk membuat file PDF supaya nanti siap diupload, yaitu ketentuannya kurang dari 1 MB. Kita klik drive, mencari kita reason, kita cari tutorialnya. Tutorial. Nah, ini dia. Kita klik, kemudian kita insertkan. Untuk posisinya bisa kita atur, taruh di sebelahnya sini. Nah. Oke, bisa diatur. Ini adalah juknis, bisa kita kasih judul. Misalnya kita insert text box di sini di bawahnya. Juknis PPDB online 2020-2021 dan tutorial cara membuat file PDF untuk di demikian untuk PPDB sementara, nanti akan diupdate terus. Kemudian yang terakhir adalah dokumentasi siswa belajar di rumah. Nah, ini baru sementara. Ini adalah hasil dari beberapa siswa membuat poster, dan ini juga hasil siswa yang kita akan upload terus, kita update terus dari semua kelas. Demikian Bapak Ibu, bagaimana SD nomor 2 Tuban menyiapkan diri untuk membuat SKL dan pendaftaran siswa baru. Semoga bermanfaat. Terima kasih.